Hadis 257. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari Jumaat minggu yang kedua di dalam bulan Jamadil Akhir tahun 1445 Hijrah bersama dengan 22 bulan 12 tahun 2023. Masuk di dalam hadis 257 dalam kitab Ma'alim As-Sunnah An-Nabawiyah. Tajuk yang ketiga, asyaitanu wa fitnatuhu an-nas. Syaitan dan fitnahnya terhadap manusia. An Jabirin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna iblisa yad'u 'arsyahu 'ala al-ma' thumma yab'athu sarayahu fa adnahum minhu manzilatan أعظمهم فتنة يجيء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئا قال ثم يجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته قال فيدنيه منه ويقول نعم أنت قال الأعمش urahu qal fayaltazimuhu. Hadis dikeluarkan oleh Muslim 2813. Dia cerita deh, cerita berlaku antara syaitan dengan puak-puak dia. Maksudnya dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya iblis meletak singgah sana arasnya di atas air. Allah alam lah, kita caya benda hak Nabi raya tapi tak tahu kaifiat dia macam mana. Iblis pun ada aras balang dia yang Nabi raya katanya dia letak di atas air. Allah alam, saya tak tahu ni, tak boleh nak hurai, tapi mengikut mati hadis Nabi raya macam mana, maka macam itulah. Selepas itu dia mengutus tenteranya untuk menggoda manusia. Maknanya supaya dia letak tepat bancakan dia, dia suruh tahan-tahan dia. Iblis ni ada, dia ada tahan dia duk pada nanak orang. Okay. Tenteranya yang paling tinggi kedudukannya adalah yang paling besar membuat fitnah yang dilakukannya. Waktu dah nak kata naik pun kau, naik ke apa, Allah alam. Com pun kau, ikut. Itulah iblis yang paling hebat dan hanalai sekali. Hak buat fitnah atas muka dunia. Gotu gani. Ha, hak itulah. Hak paling kedebar sekali. Salah seorang dari tenteranya datang. Maka dia pun berkata, aku sudah berbuat begitu dan begini. Lepas cuba kita gambar gapo berlaku atas dunia ni, hak manusia duk buat. Hak bunuh, hak perai, hak baloh, takir, berdeh, gotu, goni, gotu. Semua tu pengan daripada iblis syaitan belakang. Yang dia tipu manusia, goda, gotu, goda, goni. Maka iblis pun berkata, engkau belum membuat sesuatu pun. Ha, ni iblis hak jadi ketua kata kepada lupnong dia. Mu tak buat apa lagi. Nah, kemudian salah seorang dari tenteranya datang, maka dia pun berkata, aku tidak pernah meninggal membuat sesuatu pun sehingga aku dapat memisahkan antara seseorang dengan isterinya. Ni nak ayat tanya pengan dia, siapa ke buat orang, siapa ke cerai laki bini. Benar tak ada dak payah ni. Sebab-sebab kadang-kadang ha basuh pinggan. Ha makan nasi. Apa? Tok laki tak ambil pinggir lagi tok di tempat basuh. Jadi buku siapa kau cerah. Ha tu.
Ni nak ayat katanya, iblis ni pongan dia tinggi benar. Dia menipu manusia, waktu tu, waktu ni dan sebagainya. Maka iblis masuk mendekati tenteranya itu serta berkata, engkaulah sebaik-baik tenteraku. Oh, tengok. Kecek mudah-mudah. Compon masuk jumpa dengan naipon. Munglah. Hak paling hebat sekali. Akak tangi bang. Ni dah aku dah nak. Sebab tu kita ingat molek. Benar hak Nabi raya di dalam ni sebagai contoh ya. Laki bini siapa kau bercerah. Benar. Tak kuku ya. Jadi benar besar. Siapa kau bercerah, siapa kau baloh. Papa lagi mari. Apa-apa tak lagi benda-benda lain yang orang duk buat di atas muka dunia. Gotu, goni, gotu, goni. Siapa kau manusia jatuh jadi kafir. Ya Allah belakang tu. Pungan daripada iblis belakang. Daripada syaitan belakang. Al-A'mash berkata, aku mengira bahawa rawi hadis menyebut lalu iblis pun memeluk tenteranya itu. Bukan masuk dekat saja dok, tapi pergi masuk pak dakak geng. Ninglah tua ting. Siang ting. Yang aku bangga dengan fima hok mong, mong boleh hidup gi khianat manusia siapa kau bercerai laki bini. Ha ni. Cuba kita gambar ni. Cerita yang ada di dalam hadis ni cerita iblis dengan tentera dia, maknanya tahang-tahang dia. Hok dia duduk kukum. Suruh buat perkara-perkara hok tak baik di seluruh dunia. Gambar ni. Hadis pasal ni jadi pelitah dalam otak kita semua katanya. Syaitan iblis ni dia mai plat nak khianat manusia. Daripada orang nak jatuh benih dalam perut mak dia tu. Laki bini hak jimuk tak baca doa. Pas saya yakin katanya kalau minta maaf ni dah. Walaupun orang boleh cucu cicit dah terang lagi tanya. Ingat tak doa doa jimuk. Saya duk berasanya kau sekau persen healing kepala. Kau sekau persen orang tak ingat doa doa nak jimuk dengan laki bini. Healing kepala. Nabi aja Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitana ma razaqtana. Doa yang kita kena guna sokmo-sokmo sebab kita duk jimuk laki bini. Syaitan iblis dia janji siap-siap dah. Tu hai wilayah saimsa kau dia. Mung tipulah manusia. Hak mung nak tipu. Siapa kau mung bersyarikat. Ataupun mung mihun suan. Dalam hal laki bini duk tengah jimuk pun. Syaitan mari pen bukhon tisam. Sebab tu tubik minta maaf ni dah. Tak ada kata ke siapa-siapa dah. Sabik tu tubik mari anak tak berjuruh. Kerah perut. Royak gapa tak reti. Ngaji payah ingat. Ha, dengan sebab apa tu? Sebab mak pok tak baca doa masa jimok tu. Syaitan penbuk kontisam duk jimok sekali dengan laki bini. Masya Allah. Lepas tu apa tu lagi? Semua ha, ha makan ni, minum ni, tempat duduk, harta benda. Got, ha semaya, ha apa. Semua iblis, misuan belakang. Dia tak sewa jadi kita ni. Dekat dengan Allah Ta'ala. Jadi orang baik, jadi apa? Ya, tak, tak, tak. Dia nak tipu, siapakah yang nak heret masuk dalam neraka sekali dengan dia. Kita pun paham belakang, reti belakang. Tapi kita tak terasa katanya iblis syaitan ni duk tipu kita siya malai dalam hatuhan ni siapakah manusia jatuh jadi kafir, punuh akidah, rusak, pegangi, amalai, gotu-goni. Masya Allah. Sebab tu kena ngaji dah. Bak iblis, bak syaitan ni kena ngaji benar dalam hidup kita. We reti, we pahal. Lepas tu kita minta semua dengan Allah. Jauh daripada iblis dan goda'i syaitan dan sebagainya. Ni, kalau kita baca hadis ni, so gamah dah tu. Oh, ya, sungguh. Lepas tu, pergi pula hadis seterusnya. Hadis yang ke-259. Sebab minggu lepas saya baca dah 258. Minggu lepas ketika saudara-saudara kita daripada Ibnu Affan mari qiyamul lail di sini imarah masjid, saya baca minggu lepas 258 baca dah. Lakah lalu dah 259. Nah.
Hadis panjang sikit eh. An Sabrah bin Abi Fakih radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna asy-syaitana qa'ada li ibni Adam bi atruqi fa qa'ada lahu bi tariqil Islam fa qala tuslimu wa tadharu dinaka wa din abaika wa abai abik fa 'asahu fa aslama thumma qa'ada lahu bi tariqil hijrah fa qala tuhajiru wa tad'u ardaka wa sama'aka wa innama mathalul muhajir kamathalil faras fi at-tawli fa 'asahu fa hajara thumma qa'ada lahu bi tariqil jihad fa qala tujahidu fa huwa juhdun nafsi wal mali fa tuqatilu fa tuqtalu fa tunkahul mar'atu wa yuqsamu al mal fa 'asahu fa jahada fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam faman fa'ala dhalika kana haqqan 'ala Allah 'azza wa jalla an yudkhilahu al-jannah wa man qutila kana haqqan 'ala Allah 'azza wa jalla an yudkhilahu al-jannah wa in ghariqa kana haqqan 'ala Allah an yudkhilahu al-jannah aw waqasathu dabbatuhu kana haqqan 'ala Allah an yudkhilahu al-jannah. Hadis dikeluarkan oleh An-Nasa'i 3130 ni. Hadis ni adalah hadis sahih. Nah, lepas tu ada lagi hadis-hadis yang berkenaan dalam kitab ni yang banyak lagi hubungnya dengan syaitan. Kisah ni kisah syaitan mari duk godor orang tak sewi jihad, tak sewi hijrah, tak sewi sedekah, tak sewi gotu, tak sewi. Jadi mari sekat belaka. Tapi orang boleh lawan syaitan, dia tak heran. Dia tak takut kepada syaitan. Ha, cuba kita tengok maksud dia. Dari Sabrah bin Abi Fakih radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan duduk di berapa jalan untuk menggoda anak cucu Adam. Dia duduk di jalan Islam, dia berkata kepada orang yang memeluk Islam, adakah engkau masuk Islam dan meninggal agamamu serta agama nenek moyangmu? Nah, tengok ni. Ni orang hok pasal nak masuk Islam kena tipu juga kat syaitan. Kadang-kadang berasa nampak lolorah Islam, rak kena tipu kat syaitan. Aku tak sahih masuk Islam. Nak masuk Islam kena semayah. Dan masuk Islam kena semayah, kena puasa. Lepas letih belakang tu, 5 kali sehari. Saya ni, minta maaf, set cerita sikit. Kadang-kadang orang ajak, ustaz, pergi situ ustaz. Ada orang nak masuk Islam. Kita pergi, pak. Belum pada kita nak mengajar dia mengucap 2 kalimah syahadah. Kita royak so dalam Islam ni ada gapo retik. Royak panjang bernapak katanya. Masa lebih kurang setengah jam lebih-lebih kita duk kecek bobe. Tanya dia sepatah nak masuk dalam Islam. Angkap. Kita tanya dia, sabar ke dak dengan nak sembahyang 5 waktu? Dai kerap. Oh, dai belaka. Oh, sebab apa tu? Sebab dia nak menikah. Dia duk kenal kau budak tino Islam. Dia nak masuk Islam. Tapi kita tanya waktu tu, tanya yin-yan dia, nak masuk dak Islam? Nak. Nak ngucap dak? Nak. Nak sembahyang dak 5 waktu? Orang Islam kena sembahyang. Masuk Islam pak kena sembahyang sampai mati. Nak dak? Nak. Oh, jawab nak lah kau. Tapi dak tahulah lepas ada tu, sembahyang ke dak dak tahu. Takut yang gonggong sekali dengan bini dia tak sembahyang. Faham tak? Ha tu dah tu. Syaitan pun mari royak. Mari bisik di telinga. Mu nak tinggal kau agama tok nenek mu dulu. Mu jangan nak masuk Islam. Mu nak tinggal kau agama gotu gani agama dan sebagainya. Maka anak cucu ada membantahnya dan tetap dalam agama Islam. Hadis ni gi kok molek ni nak ayat. Tapi goda daripada syaitan tu kita jangan lupa katanya tuk suan. Tuk so, tuk mum. Dia makan habis anak ada. Siapa kau nak tinggal agama asal, nak masuk Islam pun dia tipu juga. Tapi alhamdulillah, manusia anak ada tu, jang juga belah, aku nak masuk Islam. Kemudian syaitan duduk di jalan hijrah, serta berkata kepada orang yang berhijrah, adakah engkau berhijrah dan meninggal tanah air? Memang sungguh. Bandingnya orang yang berhijrah tidak lain melainkan dengan seperti hal kuda yang selalu berada dalam tali ikat yang panjang, tetapi anak cucu ada yang membantahnya dan tidak berhijrah juga. Tetap berhijrah juga.
Orang nak hijrah lalah, syaitan mari. Mari tipu ke? Lah lah. Mu nak tinggal kau rumah mu. Bini mu tu duk ada tu. Lama kau orang ambil lah bini mu, bini mu comel. Harta benda mu banyak, pas mu jangan nak hijrah. Mu nak hijrah Islam ke? Eh, orang lain ramai duduk sini. Mu hijrah Islam letih. Tak lah. Gatu gani, gatu gani. Hak ni dah ni. Duk buat orang jadi lemuh, semangat setengah-setengah orang. Dengan sebab ke apa? Syaitan mari duk bisik di telinga dia, di hati dia. Kemudian syaitan pun duduk di jalan jihad serta berkata, adakah engkau pergi berjihad padahal jihad akan mematikanmu dan menghilangkan harta bendamu? Tengok tu. Gitu. Syaitan mari duk bisik di telinga. Engkau berperang dan dibunuh. Kemudian isterimu akan dinikahi oleh orang lain. Tengoklah bini mu sikit lagi bujel. Mu nak cari nak boleh sore comel-comel gitu mu tu. Oh. Mu hijrah Islam mu pergi mati dalam medan perang. Bini mu bujel lalu dah orang lain ambil bini mu sikit lagi. Pas mejang kah? Ha gitulah. Dan harta benda mu akan dibahagi-bahagikan. Benar kah? Anak cucu ada juga membantahnya dan tetap berjihad. Ni bagi orang yang lawai sungguh hati dia. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata kan, sesiapa yang melakukan demikian, maka wajib bagi Allah akan memasukkinya ke dalam syurga. Ha tengok. Siapa yang boleh lawai syaitan sungguh, dia tak jang benda syaitan mari duduk tipu, duduk godoh hati dia. Insya-Allah orang itu akan boleh duduk di dalam syurga. Sesiapa yang terbunuh di jalan Allah, maka wajib bagi Allah memasukkannya ke dalam syurga. Jika dia mati tergelar, wajib bagi Allah akan memasukkannya ke dalam syurga. Atau jika kuda yang ditunggangnya mati, nescaya wajib bagi Allah akan memasukkannya ke dalam syurga. Alhamdulillah. Nak ayat katanya, rekah dalam hadis ni, lawailah syaitan. Bagi orang yang iman dia kuat, dan dia berasa katanya, dia reti lah. Perene syaitan di dalam hidup dia, jangan dia ditipu oleh syaitan sama sekali. Gitu. Sebab tu, nah kita jangan lupa katanya syaitan ni mi botbat. Dalam hidup kita banyak. Botbat dia nak merosakkan akidah dan nak jadi manusia ni masuk neraka bersama dengan dia. Pah banyak mana manusia kena masuk neraka dengan sebab fimu syaitan. Wal'iyazubillah. Sebab itulah kita dah selalu kena minta sama a'udzubillah minasyaitanir rajim. Ya. Dalam hidup kita. Sekadar inilah. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.